malam ni saya terasa seperti nak tengok band lah. Tapi di mana? Jom, ikut saya. Banyak followers ya. Okey, tak ada sebenarnya dalam kami kami ada konsep. Okey. So kami punya konsep ialah lebih kepada family. Lebih kepada itu sebab kita guna tagline kita brotherhood. So maksudnya semua customer bukan kita tak anggap sebagai customer, siapa yang datang menyokong kita dah anggap macam family. Macam keluarga. Macam keluarga. So okay. Kita ikatan tu itu yang lain. Electrify ni. Apakah misi dan visi Electrify? Okay, insyaAllah kami bukan saja nak menghiburkan, tapi kami juga banyak perancangan lain lagi. Contohnya macam kami ada produk kami sendiri. Produk sendiri? Wow! Bukan semua band ada macam tu kan? Okay. Okay, jadi produk kami antara ini kami ada kami keluarkan t-shirt. Macam yang dipakai? Kami keluarkan collection kami. Banyak design lah. So ni adalah salah satunya design. Dan topi. Dan kami juga ada stiker, macam-macam lagi. Dan banyak lagi perancangan akan datang. Dengar kabarnya akan keluar lagu single. InsyaAllah. Kita akan masih dalam sekarang ni kami bawa lah lagu tu. Di mana kami perform, kami bawa lah. Maknanya lagu dah ada? Lagu dah ada tapi belum dirakamkan secara official lah. Official. Okey. Apakah macam harapan Electrify? Okey, insyaAllah kami bukan sahaja nak menghiburkan semua daripada ni, kami juga ada perancangan lain. Mana tahu insyaAllah dapat kita dah nyanyi dekat kelab orang, tempat orang. Mana dah tahu ada rezeki kami pun nak ada tempat sini. Your own club? Bukan club dah, cafe. Cafe, tempat. Tiba masih perancangan. Okay. So semua kita hanya mampu merancang. InsyaAllah, amin. InsyaAllah, kita doakan. So kita ada. Okay. So sekarang kalau nak melihat Electrify beraksi, di mana? Okay, jadi boleh datang ke WOW KL, Jalan Ampang. Sebelah berita tu, lepas habis kita menyanyi, kita pergi lepak nasi kandang. Macam mana? Best kan Electrify? Jadi kalau anda nak melihat band dan tak tahu ke mana, ikutilah persembahan Electrify. Jadi itu sajalah episod untuk kali ini. Jumpa lagi di lain kali. Assalamualaikum.